Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berjamaah buat sobat-sobat Rams TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Rams TV, channel informasi dan tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya kita transfer koin kripto dari Hotbit ke toko kripto. Jadi caranya mudah banget ya kawan-kawannya. Di sini saya langsung aja masuk ke aplikasi Hotbit-nya dulu. Oke, jika sudah di aplikasi Hotbit, kita langsung klik yang phone kanan bawah. Kemudian di sini saya akan transfer BNB ya kawan-kawan ya. Saya akan transfer BNB. Di sini ada 26 US dollar ya untuk BNB-nya. Jadi kalau dollar kita di bawah 30 dolar atau 30 USDT, kita bisa gunakan BNB atau TRX ya untuk transfernya. Karena kalau menggunakan USDT itu minimal harus 30 dolar untuk saldonya. Oke, di sini langsung kita klik aja yang BNB. Kemudian kita klik withdraw. Kita confirm. Nah, di sini diminta alamat untuk withdraw-nya. Jadi di sini saya akan gunakan BEP2 ya kawan-kawan ya. Jadi saya akan langsung masuk dulu ke aplikasi toko kriptonya untuk mengambil alamat kirim. Oke, jika sudah masuk di aplikasi toko kripto, kita klik yang kanan bawah dompet. Kemudian kita pilih store. Kita pilih setoran ya. Kita pilih yang kripto. Kemudian kita masukkan di sini. Tadi kita akan transfer yang BNB. Kita pilih BNB. Tapi kalau kawan-kawan yang mau ditransfer USDT ya kalian klik USDT. Kalau kalian mau transfer BTC, kalian tulis BTC. Oke, di sini saya akan gunakan tadi BEP2 ya kawan-kawan ya. Di sini ada pilihannya BEP2, BEP20 sama ERC20. Kalau saya lebih condong memakai BP2. Konfirmasi. Di sini ada memo, ada alamat deposit. Kita coba saja untuk alamat depositnya dulu. Jika sudah, kita kembali ke aplikasi Hotbit-nya. Kita klik yang tanda plus. Kita klik tanda plusnya. Kemudian alamatnya kita coba di sini. Kemudian kita kembali lagi untuk mengambil alamat memonya. Kita copy, kita masukkan di sini memonya. Remarks-nya kita bisa tulis saja BNB. Jika sudah, klik confirm. Oke, jika sudah, di sini kita klik all aja ya, karena saya akan pindah semua BNB-nya ke toko kripto. Kita klik all. Nah, di sini untuk minimum withdraw-nya adalah 0,01 BNB. Jadi, di bawah 30 dolar bisa kawan-kawannya. Jika koin kalian berbeda atau bukan BNB atau TRX, kalian belikan dulu BNB atau TRX. Jadi di convert dulu ke BNB atau TRX. Itu jika di bawah 30 dolar. Tapi jika 30 dolar ke atas, kalian bisa menggunakan USDT, lebih simple. Kemudian di sini fee-nya 0,001, kalian bisa hitung sendiri nanti ya. Saya nggak perlu jelasin secara detail. Jika sudah, klik withdraw. Nah, di sini diminta email verifikasi. Kita klik send. Kita masukkan untuk email verifikasinya. Kemudian diminta untuk handphone ya. Kita klik lagi send. Kita cek handphonenya. Jika sudah diminta Google verifikasi kawan-kawan ya. Kita lihat dulu Google verifikasinya. Oke, juga sudah klik confirm. Oke, jika sudah confirm, kita kembali ke menu awal. Kemudian kita masuk ke history.
Kita cek withdraw-nya. Di sini prosesnya statusnya komplit ya. Jadi udah komplit. Sekarang kita cek untuk ke token kriptonya apakah udah masuk. Di sini kita refresh. Oke, di sini udah masuk sesuai yang kita transfer tadi ya. Jadi 26 dolar ya, udah masuk. Jadi prosesnya juga cepat banget, nggak sampai 5 menit. Jadi buat kawan-kawan yang ingin transfer dananya atau koinnya dari Hotbit ke token kripto, tadi itu tutorialnya mudah banget, gampang banget. Jangan sampai salah alamatnya yang kalian masukkan. Kalau kalian salah alamat masuk, nanti akan hilang koinnya. Bisa sih diajukan ke pengaduan di CS-nya bisa, tapi prosesnya nanti bakal lama. Oke kawan-kawan, itu tadi tutorial bagaimana caranya mentransfer koin kripto dari Hotbit ke toko kripto. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.